nak buat asam pedas ya. Asam pedas turun temur. Dan kita ada bawang merah, bunga kantan, sikit lengkuas. Kita ada halia, bawang putih. Kita ada dua batang serai ya. Dan kita dekat sini ada sikit belacan eh. Saya ada chili ball eh. Chili ball ni yang saya dah kisar. Kita ada daun kesum. Daun kesum ni sama sekali lah dalam asam pedas. Dia tak boleh tak ada daun kesum tau. Kalau dalam asam pedas ni mesti ada daun kesum. Okey. Sekarang ni saya ada kacang dendi. Kacang dendi ni. Dan terakhir kita ada ikan. Ikan siakap eh. Hari ni kita nak buat asam pedas ikan siakap. Ikan siakap ni saya dah bersihkan. Bawang eh. Bawang yang kita dah potong-potong tadi. Dan sikit lengkuas. Dan sikit bawang putih eh. Bawang putih. Dan kita ada halia. Okey, kita masukkan. Dan belacan, kita masukkan. Kita blend. Sekarang kita masukkan minyak. Masukkan dua batang serai. Dan kita masukkan bunga kantan yang dah kita potong. Dan kita masukkan bahan-bahan yang kita blender tadi ya. Dah blend. Sekarang kita nak masukkan dia. Dia pecah minyak eh. Tu bau dia pun memang sedap eh. Sekarang kita nak masuk perasa dia eh. Sikit aji. Dan kita gunakan sikit gula eh. Gula dalam. Dan kita gunakan garam dalam 2 sudu eh. Sebab ikan ada lebih sikit, kita guna garam 2 sudu. Kita ada serbuk kunyit tau. Serbuk kunyit tu kita campur sekali lah. Okey. Ada orang dia suka guna kunyit hidup. Ada orang dia suka kunyit yang dah siap je. Okey, sekarang kita masukkan dia. Okey. Sekarang kita nak masukkan ikan yang kita dah bersihkan. Ikan dah masuk. Daun kesum eh. Daun kesum ni kita dah bersihkan. Kita masukkan. Sama sekali kita jangan lupa masukkan air asam jawa eh. Asam jawa yang kita dah kacau-kacau. Sekarang kita nak masukkan air dia. Okey, kita dah masukkan air asam jawa ni. Okey, sekarang dia dah nak masak. Kita nak masukkan tomato eh. Tomato ni kita suka banyak oh. Kita suka makan tomato, jadi kita masukkan lebih. Yang tak suka tomato tu boleh masukkan ikut korang yang suka. Tak ada black pepper ni tak boleh jadi eh. Sikit eh, jangan banyak-banyak, masukkan sikit je. Okey, sekarang kita nak masukkan black pepper yang kita okay. Sebab dia dah pekat sangat eh. Jadi kita tambah air sikit. Asam pedas turun temurun kita dah nak siap eh. Ini betul.